Situasi di Afghanistan semakin mencekam setelah Taliban berhasil mengambil alih ibu kota Kabul, usai militer dan aparat keamanan meninggalkan kota itu. Taliban kembali berkuasa atas Afghanistan setelah hampir 20 tahun digulingkan koalisi AS. Ribuan warga Afghanistan melarikan untuk keluar dari negara itu yang tengah dilanda kekacauan. Ribuan orang sejak Minggu malam memadati bandara di Kabul untuk keluar Afghanistan. Sebuah rekaman video beredar di media sosial menunjukkan ratusan orang berlarian untuk mencoba mendapatkan penerbangan komersial terakhir untuk keluar negeri di Bandara Kabul, yang dikuasai militer Amerika Serikat. Terlihat kerumunan warga Afghanistan menunggu di landasan pacu, sementara pasukan AS berjaga pada Senin pagi tanggal 16 Agustus tahun 2021. Pada video lainnya menunjukkan, warga berebut menaiki pesawat. Banyak warga putus asa ingin keluar dari negaranya yang telah dikuasai Taliban.